kita bukan menantang, tapi pengen melihat keahlian mereka di bidangnya berstand up komedi dengan tema tentang wanita. Tentang wanita. Kami persilakan kepada kontestan yang pertama. Apa sih namanya? Kontestan. Oh ya, kontestan. Yang, oh ya, kita persilakan komika yang pertama. Inilah dia, Ernest. Yes, sirkus. Sirkus aja. Selamat malam. Jadi saya sudah menikah. Saya dan istri saya punya banyak kecocokan ya. Dia suka nonton film, saya juga. Dia suka jalan-jalan di pantai, saya juga. Dia suka tipe cowok oriental, saya juga. Jadi kita ada banyak kecocokan. Karena sudah menikah, jadi saya lebih mengerti tentang perempuan ya. Perempuan itu sangat berbeda dengan laki-laki. Kalau laki-laki itu masalah baju itu biasanya kita cuek, betul ya. Santai, pilih baju itu gampang. Kalau perempuan itu lebih ribet biasanya. Saya mau pergi kondangan, saya udah santai, udah rapi. Istri saya masih diem di depan lemari, bengong aja ngeliatin. Ya, cewek-cewek suka bengong di depan lemari. Terus begitu saya tanya, eh sayang kita udah mau terlambat. Kalimat dia seperti ini, aku udah gak punya baju. Kenapa sih cewek-cewek suka kayak gitu? Itu kan lemari isinya baju, bukan taplak, ya kan? Aku gak punya baju. Paling suka jalan-jalan ke mall, lihat baju, lihat diskonan. Dan salah satu yang paling disuka oleh perempuan adalah sepatu. Saya mau kasih tahu sama perempuan yang di sini, hati-hati kalau ke mall, sepatu itu bahaya. Sepatu itu bisa menghipnotis, percaya nggak? Nih misalnya perempuan beli sepatu ya, dicoba sepatunya. Ya. Pertanyaan saya gini, cerminnya sampai mana? Biasanya cerminnya sampai lutut kan? Kenapa gayanya sampai bibir? Untuk mempersingkat waktu, kami persilakan yang kedua komik kita, Ge Pamungkas. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sebenarnya kalau bisa pakai ini, kalau gini kedengaran juga kan? Kedengaran? Kedengaran. Cuman biar kelihatan lu komik aja. Oh. Berarti kalau nggak pakai mic, lu kok doang? Kok. Kan komik. Di sini cocok boleh tanya, boleh tau nggak yang jomblo berapa orang? Banyak, makanya begitu. Nggak, tenang aja di sini, gue nggak bakal ngehujat kalian, gue nggak bakal ngejekin orang jomblo, bahkan gue sedih. Karena kalau misalnya gue bakal di sini bakal berbagi kepada kalian semua, gimana cara dapetin cewek, cowok terutama. Kalian tuh harus menerapkan tarik ulur. Lu tarik ulur itu apa nggak? Nggak tahu. Tarik ulur itu adalah momen dimana misalkan cewek nge SMS, BBM, WhatsApp, apapun. Ke cowok harus ngebales 5-10 menit. Kasih waktu, supaya apa? Supaya ceweknya tuh kayak penasaran. Kok dia gak balas-balas, kenapa sih? Gergetan gak sih? Nah, tuh, cowok-cowok, cewek-cewek itu pengen dibales. Lu jangan kasih gampang, lu bikin dia nunggu kayak, kok malah dibales-balas sih? Dia kenapa ya? Cewek-cewek, kalian suka gak sama cowok yang misterius, yang penuh teka-teki gitu? Suka kan? Nah, cowok-cowok, jadilah cowok misterius. Cara gimana? Simple. Jawablah semua pertanyaan cewek dengan pertanyaan. Familiar gak dengan situasi seperti ini? Nama lu siapa? Bro, nama gue siapa? Bener ya? Lu gunakan itu ke cewek, lu gunakan itu. Lagi jalan gitu, cewek lu nanya, kita mau jalan kemana nih? Kamu mau kemana? Ya, aku sih mau nonton. Nonton apa? Terserah kamu. Aku siapa? Aku siapa? Cewek penasaran. Siapa ya? Kamu siapa? Terserah dong. Yang ketiga, inilah dia. Belum saya panggil. Dia, Ari Kriting itu kangen banget sama gua. Pengen main dua. Diundang di sono, gua gak ada. Inilah dia, Ari Kriting. Diundang di sono. Di sono kejauhan di mana di sini aja di depan aja lampu nggak ada lu nggak kelihatan udah nabung udah cepet oke lagian gua takut lu kemajuan ntar gua bersin keluar kecap wanita sapunya mama itu udah ingin sekali saya itu menikah
Jadi waktu pertama kali saya berangkat dari Sulawesi menuju ke tanah Jawa, itu saya punya mama berpesan. Ari, iya mama. Kau nanti kalau sampai di tanah Jawa di perantauan, kau jangan nakal. Iya mama. Kau boleh nanti kalau misalnya ada masalah di jalanan silakan. Kalau misalnya kau nakal apapun terserah kamu. Tapi satu saja yang jangan kau nakal. Jangan nakal sama perempuan. Wanita itu harus kau hormati. Itu saya pegang baik-baik kata-katanya. Dan sampai sekarang saya tidak mau nakal sama perempuan. Karena tidak ada juga yang mau nakal sama saya. Dan mama saya mulai khawatir. Mama saya mulai khawatir. Ari, kau itu sudah mulai tua. Tapi kau tidak menikah-menikah. Mana wanita yang kau janjikan? Tapi karena saya itu selektif memilih wanita. Saya itu agak khawatir dengan perempuan. Bukannya apa-apa, saya selalu cinta dengan perempuan dari timur. Cuma saya agak khawatir kalau dengan perempuan dari timur. Bukan menjelekan, bukan. Hanya saya takut saja. Kalau kalian periksa, angka kekerasan dalam rumah tangga, KDRT di Indonesia Timur, itu ternyata angka kekerasannya itu lebih banyak 60% sampai 70% itu menimpa kaum laki-laki daripada kaum wanita. Bayang. Di timur sana itu kita yang laki-laki yang jadi korban kekerasan rumah tangga, Bapak. Kalau nikah sama orang timur, perempuan masuk, Ari, kau dari mana aja pulang malam? Sadar stand up. Coba buka mulut, bawa alkohol kurang aja. Saya Ari. Oke. Demikianlah kita sudah melihat komika untuk berkomik, ya. Oke, tepuk tangan buat mereka semuanya. Satu lagi dulu. Oh iya. Lupa. Soalnya mukanya bikin kita lupa diri. Bukan kita bikin lupa diri. Apa? Kalau berdua mirip kayak adik kakak lo. Iya, makanya gua males nampilin. Kakak? Ada juga lu kakaknya. Lebih tua lu kali. Emang lu berapa? 79. Ini mau stand up apa mau ngobrol masalah keluarga? Oke, tepuk tangan buat Soleh Solihun. Saya senang ya ke acara ini ada karena hostnya orang Sunda juga. Saya dan Soleh sama-sama satu perguruan kalau di Jakarta ini, Pasundan. Pasukan Sunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perempuan, saya kalau perempuan, bicara perempuan, lihat mbak itu jadi ingat perempuan yang di depan. Ya, iya. Lahap banget itunya, itu. Mbaknya itu kainnya kelebihan ke bawah, tapi kurang di atas. Mbak pulang masuk angin, mbak. Ini mbak-mbak yang seperti ini nih, yang rambutnya panjang, langsung dibanderin yang sebelahnya, ditutup auratnya. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ini mbak-mbak yang seperti ini nih, tipe-tipe kalau yang mbak ada asar, suka keluar sama temannya bertiga. Naik motor metik. Tolong disorot, tolong kamera disorot nih. Ini mbak-mbak ini nih, rebonding tanggung. Suka keluar sore-sore bada asar, naik metik, pakai celana gemes banget. Iya kan? Nih. Pasti selalu ada pembagian, ada job desk-nya, yang satu nyetir, udah di depan banget gitu gak kebagian. Yang di tengah ngempil sambil megang handphone, yang di belakang rambutnya paling panjang, dikeringin rambutnya, kibar-kibar. Dan biasanya mereka keliling-keliling komplek aja, gak ada kerjaan, gak ada tujuan. Mbak itu konsep apa memang robek di jalan, mbak? Karena saya orangnya kurang ngerti fashion gitu. Saya bertanya-tanya kalau ada fashion. Itu kan cuma ngeliatin bagian ini gitu. Apa? Pundak ya? Nafsuin enggak? Mantes enggak? Tapi benar, saya baru lihat ini sekali nih. Ini legbom nanggung nih ya. Biasanya kan kalau legbom di sini kayak leg bolong. Kalau ini bukan leg bolong, bukan kayak leg bolong. Tapi pun long, ini pundak bolong. Terima kasih, udah gitu aja. Oke. Terima kasih. Oke, kita. Apa Maya? Habis digamparin cabai-cabean.
Cep.